PCLDI Serpong, Tangerang Selatan menggelar kegiatan Festival Anak Soleh di Masjid Baitur Rahim BSD pada 2 Oktober 2022. Acara tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pembinaan generasi muda, terutama anak-anak. Pembina Penggerak Generasi Penerus atau PPGLDI Serpong, Sidik Maulana menjelaskan, tujuannya diadakan acara tersebut untuk mengevaluasi kualitas dan program belajar yang diterapkan. Ia berharap FAS dapat meningkatkan semangat belajar dan mengaji para generasi muda. Dengan diadakan Festival Anak Soleh ini bisa menjadi sarana, menjadi kegiatan untuk mewujudkan generasi penerus LDII PAC Serpong ini menjadi generasi penerus yang mempunyai tri sukses, yaitu alim, faqih, berakal karimah, dan mandiri. Dalam kesempatan tersebut, panitia kegiatan Festival Anak Soleh, Maulana Sukresna mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya dalam pencapaian target tri sukses generasi penerus atau generus, yakni alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Festival Anak Soleh ini sendiri, dia temanya mewujudkan generasi unggul yang alim faqih, akhlakul karimah, kemudian mandiri untuk bangsa dan negara, khususnya dalam tingkat budi luhurnya kepada sesama orang-orang di sekitar, di sekolah, di tempat lingkungannya dia bermain, kemudian di tempat dia tinggal, tempat dia nanti akan dia tinggal di mana, seperti itu. Festival Anak Soleh menjadi salah satu media evaluasi atas program belajar mengajar sebagai pembinaan generasi muda LDII. Melalui PPG, LDII terus membina karakter generasi muda. Mereka dipersiapkan menjadi generasi harapan bangsa dengan karakter profesional religius. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.